Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Yulia Nursari. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba berbagi cara aktivasi akun belajar.id. Pertama kita buka Google, kemudian masukkan di URL my.google.com, enter. Tunggu sebentar. Nah, karena saya sudah punya akun Google, maka jika kita memasukkan my.google.com, maka akan terbuka my yang kita punya. Oleh karena itu, maka kita buka saja pada profil kita, kemudian kita add atau tambah akun baru. Nah, setelah itu, maka akan terbuka untuk login. Jadi login baru lagi ya. Nah, makanya kita masukkan di sini akun kita yang diberikan oleh operator sekolah. Kita masukkan akun yang diberikan oleh operator sekolah. Guru belajar ID. Setelah kita masukkan akunnya, kita pilih berikutnya. Nah, kemudian kita masukkan password yang diberikan oleh operator sekolah juga. Hati-hati ya memasukkan passwordnya, jangan sampai salah. Jika sudah dimasukkan passwordnya, kita pilih lagi berikutnya. Sudah dimasukkan password, kita pilih berikutnya, kemudian kita terima. Jadi klik pada terima. Nah, setelah itu kita masukkan lagi password baru. Jadi password yang tadi kita ganti dengan password baru kita. Nah, diusahakan minimal 8 karakter. Kemudian jangan lupa, harus mudah diingat. Unik tapi mudah diingat ya. Nah, setelah itu barulah kita mempunyai akun baru, yaitu akun belajar.id. Nah, begitulah kira-kira cara aktivasi akun belajar.id. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Assalamualaikum. Jangan lupa like and subscribe.